Halo Sobat Gamer semua, bertemu kembali dengan saya di channel Wolf Warrior. Oke guys, jadi di video kali ini kita lanjut ya mainin game Ultraman Fighting Superman ya. Oke guys, jadi hari ini sorry banget lah ya dengan yang postingan saya barusan di bagian komunitas ini. Jadi pembelajaran juga lah ya buat teman-teman semua. Biarpun kalian bocah, saya ngerti kalian bocah gitu kan ya. Tapi di sini walaupun kalian bocah, setidaknya kalian mesti tahu sopan santun gitu kan. Saya tahu juga kalian pasti kan masih sekolah gitu kan. Kalau kalian dinasihatin ya mestinya terima aja gitu kan. Atau enggak ya belajarlah dari itu kan. Ini malah ngomel-ngomel gitu kan. Ya Tuhan, mau jadi kayak apa gitu kan. Enggak lah guys ya, semoga kalian enggak kayak gitu guys ya. Walaupun kalian bocah, saya yakin lah kalian enggak seperti yang saya tulisin di bagian komunitas tadi ya. Oke guys, jadi di video kali ini guys kita bakal unlock karakternya Ultraman Jit yang primitif ya. Ini saya udah punya semua ininya. Nah, apa tuh namanya hero shardnya ya. Jadi di sini saya bakal langsung unlock saja ya. Come on. Langsung muncul Ultraman Jitnya ya. Oke, langsung saja kita update dulu ini ya. Update lagi, upgrade dulu karakternya ya, biar agak kuat gitu kan. Nanti kita mau main story-nya ini ya. Wah, 33 doang. Kurang ya. Oke, nanti tinggal kumpulin lagi lah ya. Oke, next kita baru ini ya, unlock si yang ini Across Master ya. Buat next video aja ya. Satu-satu ya. Kini kita claim dulu. Claim dulu. Ini udah belum ya? Oh, udah ya. Aduh, nggak dapet. Oke, udah lengkap. Terus kita main misi langsung lah ya. Kita mainnya di quest yang Ultraman Jit ya. Jadi di sini kita bakal mainin yang chapter satunya. Kita ulang dari pertama lagi ini ya. Kita mulai dari awal lagi. Di sini karakternya bakal saya ganti dulu. Uma jadi super aja di sini ya. Yang penting kita di sini pakai Ultraman Jit, mainin story-nya Ultraman Jit chapter satunya guys. Ini kalau saya tebak-tebak chapter satu ini kemungkinan kita bakal lawannya si Skull Gomora ya. Oke, kita udah masuk ke dalam gamenya ya. Ini bisa dibilang kita sambil nge-review karakternya ya. Karena ini juga baru pertama kalinya sih saya pakai karakter Ultraman Jit ini di gamenya ya. Kita tunggu monster keluar dulu ini guys. Dikumpulin dulu baru kita gebukin rame-rame ya. Oke, skill 2-nya ini. Wah. Serem juga ya skill 2-nya ini, kayak ngeluarin roh gitu loh. Manggil ini robot dari neraka kayaknya. Buat apa? Ngalahin musuh-musuhnya gitu. Waduh, gila cepet banget ini chapter satunya. Nah, gak bener lawannya si Skull Gomora ini guys kita. Oke, gak masalah ini ya. Skill satunya. Wah. Tuh dikeluarin yang Jet Claw-nya ya. Ini kita pakai ini skill 2-nya lagi. Kita gak perlu nyerang ini ya. Biar ini ya rohnya itu nyerang. Gila, keren-keren. Ini untuk basicnya dia pakai ini ya, Jet Claw ya nyerangnya. Aduh, kuat juga itu serangan api. Aduh, disembur lagi pakai api. Kita pakai ini skill 2. Rasakan ini. Jurus pemanggil arwah monster. Waduh, gila. Dia ngamuk, guys. Waduh, waduh. Hit. Kena lagi. Ini nanti kita coba ultinya ya. Jangan terlalu cepat pakai ulti ya, nanti habis. Wah, nggak jadi pakai ulti kita, guys. Boom. Malah pakai yang ini diterbangin ke langit gitu dihajarnya ya. Oke, nanti kita baru coba ultinya, guys ya. Bintang 3 dong. Ultraman Jit saya belum selesai ya, baru di chapter ini doang sih. Chapter satunya belum beres ini, kita beresin hari ini ya. Chapter 1.
Ini kalau naik ke chapter 2-3 kayaknya udah susah ini guys nanti. Apalagi Ultra Benjit kita masih, ini levelnya masih kecil banget. Oke. Aduh, aduh. Skill 2 aja langsung. Kumpulin di tengah langsung dia diserang guys ya sama ini raw monster yang kita panggil. Merasakan itu. Kalau langsung nyerang gitu ya. Mantap. Aduh, aduh. X-Red King lagi. Set. Skill 2. Lurus pemanggil raw monster. Kita panggil dulu ini ya. Raw dari para monster sudah kita kalahkan. Bukan raw sih sebenarnya, lebih kayak jiwa lah. Aduh. Ledak lo. Turun kau ini. Mana lagi nih, satu lagi. Aduh, ada monster samurai. Wah. Kita tenang-tenang aja ini ya. Set. Wih. Jitnya tadi masuk ke dalam tanah loh. Terus dari bawah bor ke atas. Gila, mantap. Oke. 1-2 selesai. Kita lanjut chapter selanjutnya ini guys. Chapter 1 ini ya, 1.3. Oke. Mana ini monsternya? Waduh, ada gengnya ini si Ganki guys, lagi ngobrol-ngobrol dia ini. Kayaknya lagi ngobrolin nanti buka puasa pakai apa ya kita ya. Bercanda guys ya. Oke, kalah langsung. Wah, wow, muncul nih gengnya si Zeton. Shoot. Wah, ada lagi si Ganki. Mau bahas dendam ya guys buat teman-temannya tadi. Lanjut. Para samurai ya. Oke. Okay. Rasakan ini. Shoot. Wah, ada bosnya nih, guys. Wow, si Thunder Killer, guys ya. Kemungkinan si Ice Killer sama si Elec King ini. Ini di Ultraman Op Legendary Heroes-nya juga tinggal sisa ini ya dari monsternya Ultraman Jet. Saya belum dapat ini form satu ini. Oke, kita coba inilah ya ultinya ya. Shoot. Wow. Jitnya ngesumon bapaknya loh. Gila gak tuh. Berani-beraninya nantangin ya. Si Jit panggil ini Belial. Gila. Oke, kita pakai ini. Kayaknya ini jusnya Wrecking Bars deh kayaknya. Aduh. Ngamuk dia. Iya, pakai Breaking Burst. Nih, rasain. Wah, ini bahaya nih guys kalau yang mau ngebully si Jit ya. Langsung dipanggil lo bapaknya itu si Belial. Enggak kawan enggak lu. Oke, kita lanjut guys. Gila, ini jurusnya saya baru pertama kali lihat. Keren juga ya. Ngesummon ini lo si Belial buat bantu dia nyerang. Wah, ada si Fukudeke ya. Zero juga. Ini si K-nya jadi agak serem mukanya ya. Siapa sih ini? Wah, ada bos langsung nih. Oh, Galaktron guys. Waduh. Nih, rasain nih. Jurus pemanggil. Soul. Wah. Dia mau main kasar guys. Kita panggil bapak kita nanti. Wait. Nih gua panggil bapak gua nih. Sini lu. Tembok. Lah. Gak kena. Itu jurusnya jarak deket. Kita pakai jurus skill 2 sama skill 1 aja. Ini kalah juga ini si Galaktronnya ya. Wah, mantap. Wah, itu tadi
lupa lagi nama hostnya si Zero di ini si di Zero Ultraman Jet. Oke, ini di capture 1.5 guys ya. Kita lihat bakal seperti apa musuh yang kita lawan. Oke. Oh ya, harusnya tadi kita bawa Zero ya. Saya udah punya Zero ya. Waduh, kan biar pas ya di kayak di story-nya gitu kan. Ultraman Jet sama Zero gitu. Oh, nanti kita pakai guys ya. Kita ganti karakternya. Ada ini juga kok. Yang Zero ini. Zero Beyond bisa kita pakai guys ini ya. Oke oke, mantap mantap mantap. Cocok lah ini ya. Mainin story Ultraman Jet kita hari ini ya. Hut. Ini mainnya kayak kurang. Lanjut. Shoot. Ya, jurus pemanggil jiwa monster. Oke. Okay. Aduh, meledak dia. Aduh, aduh, aduh. Ini sempat lari loh. Kalau nggak kena ledakan nuklir kita, guys. Ah, si Galaktronnya. Oh, ini part 2-nya ya. Yang pas si Zero ngilang ya. Kalau di serialnya itu. Gara-gara ngelindungin hostnya. Ayo nyerang lagi kau ini kau. Asapkan itu. Shoot. Waduh ngamuk lagi dia. Aduh tangannya bisa begini ya. Pukulan terbang dia. Kita panggil ini. Panggil si Belial. Mukulin si ini ya. Rasain nih. Gila itu satu hit loh. Padahal darahnya tadi masih nembar gitu kan. Langsung tewas. Okay. Menang kita guys. Chapter 5 selesai. 1.5 ya maksudnya. Sorry. Kita claim dulu. Gak ada hadiah ya. Loh. Gak ada hadiahnya guys. Oh hadiahnya begini. Wah, ini sih nggak terlalu enak ya hadiah-hadiahnya. Ini tugas ke-12 bisa dapat ini. Aduh, kapan baru dapat ini ya? Kita coba lagi guys ya. Chapter 2 nih, kita masuk chapter 2. Kita ganti dulu ini ke Ultraman Zero. Mana Zero? Zero, oke kita pakai Zero nih guys ya. Mantap. Zero nanti kita baru pakai yang ini ya, Zero Beyond. Urutoramon Zero dah. Siriku. Wah, ada si ini guys. Siapa sih namanya? Ah, lupa lagi tuh. Aduh. Padahal belum lama ini nonton filmnya lagi tapi lupa lagi. Oke, kita pakai skill 2-nya. Jurus memanggil jiwa monster. Waduh, gue bilang si Jin. Waduh. Kita pakai Zero guys ya. Oke. Gila itu pakai yang Aegis-nya itu ya. Mantap. Nah, ada musuh lagi enggak? Lawan bos ya. Oke, kali ini bosnya kita lawan pakai Zero guys ya. Kalau gua murah. Waduh. Tabrak pakai ininya. Aduh enggak kena. Nih, masukkan ini. Aduh. Ultinya gimana? Gila itu ulti kuat banget ya. Dipukul pakai kapak gede loh. Bukan pakai slagernya lagi. Oke, kita lanjut guys. Ini kita pakai Zero Beyond aja lah ya. Ganti dulu Zero Beyond, mana Zero Beyond? Oh, ini dia. Waduh, powernya di Zero Beyond terlalu kecil ya. Tapi enggak apa lah ya. Ini karena kita mainnya di level-level awal-awal ini, enggak apa-apa guys. Kita masih ini. Masih kuat lah harusnya ya. Cito. Kita congkin.
Betonnya dalam air ya ini ya. Aduh. Ini gengnya si Red King ini guys. Repot lawan mereka ini. Nah, badannya keras itu, damage-nya juga lumayan dia. Aduh, markasnya si Gubila Seijin ini sama si Maga Japa air semua. Oke, mantap. Waduh, kita disemprotin pakai napas baunya si Maga Japa. Mana napasnya udah bau, beracun lagi ya. Wih, ada gengnya si Ganki lagi loh. Ganki. Nembak kok pakai ini Jet Claw. Masih bisa bertahan ya. Oke, kita sampai di ini ya. Finish. Lanjut guys, kali ini kita kayaknya bakal pakai Zero Beyond lah ya. Gantian dulu sama si Jit. Jitnya capek. Ultra Mencito. Wah, mesti ngalahin 20 monster. Oke. Mantap gak tuh? Aduh, kita di bor ini guys. Lemparin ini. Oh, bukan lemparin ya. Oke, ini Ice Lager-nya. Aduh, ganti lagi. Sut. Wih. Kami gak guys, ini Ultraman Zero Bian-nya. Tulis pendapat kalian di bagian komentar ya nanti ya. Oke, kita turun ke bawah ini. Masuk ke dalam air lagi, guys. Hut. Lempar, kemudian langsung ditebas. Gak ada apa. Zero. Wah, mau nyemburin napas bau lagi kau ya. Untung sampai ditahan. Enggak banyak kita. Wih, lemparin selagernya dong. Akhirnya kalah semua ini monsternya. Mantap. Kita pakai Jit lagi lah guys ya. Si Zero Beyond tadi kurang kuat damage-nya. Ganti ke Zero aja. Jurusnya lebih mantap si Zero sih. Ultra Mancito. Nah, kita bakal lawan bosnya apa ini? Aduh, gengnya si ini loh. Hut. Terlalu jauh lah ke jurusnya, nggak kena. Kejit kau aja lah. Asok kan ini. Wah. Masuknya ke tempat lain ini, Jit. Nah, ini masa samurai lagi. Oke. Nah, alien metron banyak ya di sini ya dia ya. Gankinya kasihan ya di sini ya. Jadi ini jadi samsak semua. Jadi ini dulu. Dikill duluan. Wah, si Thunder Killer lagi. Oke. Terus. Aduh, skin gue dong. Shoot. Oke. Oke, kita panggil Bapak Belial.
Siap membantu. Tembak. Wah, gak kena loh. Meleset terus ini. Kayaknya kalau mau pakai jurus ini mesti deket ya sama musuhnya ya. Repot kali. Mau nembakin petir kau ya. Aduh, setrum kita guys. Aduh, jenisnya sakit loh. Hut. Wih, merasakan itu jet glow. Kita pakai breaking a basto. Shot. Oke, langsung menang. Itu teraman Cito. Nih, chapter 2.5 guys. Kita kayaknya sampai 2. Waduh. Wah, gak cukup powernya ya. Jitosutemo, torimo, radane. Mpelcali. Wah, gak cukup guys. Sejitnya gak bisa, ini kayaknya gak bisa dipakai di sini. Ntar guys ya. Oh, bisa. Jitnya masih taruh di ini. Di bagian support ya. Soalnya tadi powernya itu gak cukup. Dia mesti main di misi ini, mesti ini ya. Apa namanya, mesti 100 ribu poin. Itunya ya. Cuma tadi kita baru sampai 90.000, jadi nggak bisa ya. Oke, ini kayaknya bakal jadi lawan yang berat guys ya. Kita pakai Fuma dulu nih guys. Untuk serangan terakhirnya, wow, ternyata lawannya si Pandanium Zeton, pantesan. Tapi darahnya. Ya guys. Sut. Waduh. Jarak serangannya si Jit ini rada pendek ya. Oke, bisa kita guys, bisa menang. Cuma tadi power kita yang nggak cukup ya waktu mau mulai misinya. Panggil ini si Bapak Belial. Biar lemparin pakai bola voli nih. Waduh, nggak mempan guys. Cuma kurangin 4 bar doang. Wah, dia ngeluarin perisai itunya guys. Perisai si Zeton. Wah, gak bisa diserang ini. Kita masuk ke perisainya, kita yang kena damage ini. Gimana ini? Hello. Wih, lemparin pake ini. Aduh. Sakit, Pak. Kau punya jurus, gila ya. Gak bisa loh, gak mempan. Oh, udah hilang itu ya. Perisainya. Kesempatan kita ini, guys. Wih, mantep tuh. Panggil si Beda lagi kau. Kau ini ngebully si Jit ya. Aduh, kita dibully nih guys. Panggil bapak kita dulu. Kayak lempar meninggal gak nih? Oh, meninggal gak lu? Oke, mantap. Menang kita guys. Woi, full bintang 3 coy. Oke, kita lihat ada dapat hadiahnya belum ya. Oke, udah dapat hadiahnya guys. Halo. 7, 8. 3 lagi, 4 lagi ya. Empat lagi kita dapat ini. Dapat gak sih ini karakternya? Oh, mau gaji karakter ya. Tapi kalau cuma dapat potongan fragmen, rugi banget. Oke, itu aja lah guys ya untuk video kali ini. Semoga video ini bisa menghibur teman-teman semua sambil menunggu berbuka puasa ya. Oke, jadi kalau misalnya kalian pengen download gamenya, itu link download seperti biasa lah ya. Ada di bagian deskripsi. Dan untuk info lagi, gamenya ini online ya, bukan offline. Oke. Kalau misalnya kalian suka dengan video hari ini, jangan lupa tinggal like, share, and subscribe ke channel ini ya guys ya. Kita bakal ketemu lagi di next video. Akhir kata, salam gamers, adios.